Oke, sudah berapa anak ini ya? 16, 22, 14 anak udah. Karena udah pukul 8.31, tetap berapapun siswanya akan saya mulai ya. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagas. Terima kasih Bagas sudah menjawab. Yang lain, mohon kameranya diaktifkan ya bagi yang tidak ada halangan. Tadi ada yang izin, siapa ya tadi saya lupa. Yang lagi sakit. Oh, Nurmala kalau nggak salah. Jadi saya bolehin untuk off kamera. Nurmala udah masuk belum ya? Oke, sebelum kita mulai, sambil dibuka speakernya juga ya, biar nanti kalau kita diskusi kalian bisa langsung menjawab. Walaupun salah nggak apa-apa, santai aja, jawab salah itu nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Gimana hari ini kabarnya? Sehat semua atau ada yang sakit selain Nurmala? Nurmala ini tapi belum masuk ya? Udah belum sih. Oke, mohon mohon dibuka ininya ya, speakernya ya. Jangan di mute. Jangan di mute. Oke, Sandriana sudah dibuka. Yang lain? Ibu jelaskan sedikit. Ya, dibuka ya. Dibuka tolong. Jadi nanti kalau saya bertanya, Iqbal sudah, speakernya sudah dibuka, Kane juga sudah, Marsha sudah, Iqbal tadi sudah, yang lainnya tolong dibuka. Oke, langsung akan saya mulai. Nanti kalau misalnya suaranya tiba-tiba nggak jelas, atau putus-putus, atau penjelasannya terlalu cepat, atau pokoknya kalian merasa terhambat, langsung ngomong aja ya, karena kalau chat kadang saya juga nggak langsung baca. Nah, pertemuan kemarin PJJ ya, pertemuan PJJ kemarin, kalau kalian sudah membuka GCR itu kita memasuki bab baru, yaitu yang namanya SPLDV ya, SPLDV. SPLDV. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah, kameranya tolong dibuka, jadi saya bisa lihat nih kalian. Ini saya sambil melihat kalian. Kameranya di-on kan, tolong. Buka dulu. Dibuka ya, dibuka. Jadi saya biar tahu kalian menyimak atau enggak. Kalau enggak, ini enggak saya lanjutkan. Mutia, terima kasih sudah mengaktifkan. Ya, yang lain Mahedi juga sudah ya, Ricky juga sudah. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan langsung ngomong saja ya. Nah, SPLDV. Apa itu SPLDV? Dia adalah singkatan kepanjangan dari sistem persamaan linier dua variabel. Apa itu sistem persamaan linier dua variabel? Sebentar. Suaranya menggaung enggak atau menggema gitu enggak? Suaranya menggaung enggak? Enggak, Bu. Enggak. Oke, saya lanjutkan. Enggak, Bu. Nah, dalam SPLDV ini kita itu akan belajar 4 hal. Pertama, bentuk umum SPLDV. Kemarin sudah sebenarnya ya, di video kemarin itu sudah disampaikan bentuk umum SPLDV. Nanti akan saya ulang sebentar untuk mengingatkan. Lalu penyelesaian SPLDV itu apa? Lalu yang ketiga, metode penyelesaian SPLDV itu apa? Dan yang keempat itu penerapan SPLDV. Nah, yang pertama, bentuk umum SPLDV.
Bentuk umum SPLDV. Ada saya mau pakai. Ini aja. Bentuk umum SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi gini, SPLDV itu misalnya AX plus BY sama dengan C. Terus di sini ada PX plus QY sama dengan R. Misal. Perhatikan ini. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Nah, di sini ada yang dinamakan sistem. Sistem itu berarti dia ada lebih dari satu persamaan. Ini adalah persamaan satu. Ini persamaan dua. Berarti dia persamaannya lebih dari satu. Persamaan ini kan satu. Ini dua. Nah, dalam persamaan linear dua variabel. Linear dulu. Linear itu berarti pangkatnya satu. Siapakah yang jadi pangkat satu? Itu adalah ini. Variabelnya ini loh. Variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Terus di sini juga X dan Y. Di sini saya memakai A, B, C, P, Q, R. Di sini saya tuliskan dulu. A, B, C, P, Q. Itu adalah koefisien yang bisa diganti dengan angka berapapun. Jadi nanti ini yang A, B, P, Q. Bisa diganti dengan angka berapapun ya. Bisa 0, 1, negatif, positif, seperti itu. Ini yang namanya koefisien. Mengapa koefisien? Karena angka ini membersamai variabel. Variabelnya yaitu variabel X dan Y. Apakah boleh tidak X dan Y? Boleh. Boleh, tidak harus X dan Y, karena kebiasaannya memang kita memakai X, Y, seperti itu. Kalau enggak gimana, ya boleh aja. Nah, terus, kok ini C, maaf-maaf, yang ini saya hapus dulu. Koefisiennya bukan ini, koefisiennya adalah A, P, A, B, P, dan Q. C dan R ini, C dan R ini, kalau C, R itu adalah konstanta. Contohnya, contoh misal di sini saya sudah ada contoh misalnya ini. X min Y sama dengan 1. Saya tuliskan contoh. X min Y sama dengan 1. Lalu yang kedua di sini ada 2X min Y sama dengan 4. Jadi saya, kalian harus tahu dulu nih kalau saya cek. Coba semuanya audionya diaktifkan. Kenapa? Karena saya mau menanyakan sesuatu. Coba di sini ada berapa persamaan? Persamaannya ada berapa? Ini persamaannya ada berapa? Di contoh ada berapa persamaan? Dibuka, audionya dibuka, saya nggak dengar suaranya. Ada berapa? Berapa persamaan? Persamaan itu ini loh, ini ada tanda sama dengannya, ini kan satu. Ini satu. Ini satu nih. Persamaan pertama yang di sini bentuk umum itu AX plus BY sama dengan C. Nah, kalau di sini persamaan pertama itu yang ini. X dikurangi Y sama dengan 1. Persamaan kedua, ini. 2X kurangi Y sama dengan 4. Ya, ini adalah dua persamaan. Kalau ada tiga persamaan, boleh nggak? Boleh. Tiga persamaan itu boleh, empat boleh. Tetapi kita sekarang belajarnya baru dua persamaan. Pertanyaan saya, variabelnya di sini siapa variabelnya? Untuk persamaan satu yang namanya variabel siapa? X dan Y. Ini X, ini Y. Jadi ini ya,
Variabelnya ini x, ini y, ini x, ini y. Setiap persamaan ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Kalau saya tanya koefisien x pada persamaan yang pertama, pada persamaan pertama, koefisien x-nya berapa? Angka di depan x. Di sini ada angkanya enggak? Persamaan pertama kan ini ya? Ya, persamaan pertama fokus. X kurangi y sama dengan 1. Pertanyaan saya, untuk koefisien x di enggak, yang kunci itu ya. Itu tadi ada yang kunci aja, Bu. Maaf ya, sebentar ada. Oke, saya lanjutkan. Persamaan pertama, koefisien x-nya berapa? Ada nilainya enggak itu? Di sini. Kalian lihat nilainya enggak di sini nih? Harusnya kan di sini. Yang saya kotakin ini. Ini ada angkanya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, apakah 0? Itu bukan ya. Kalau enggak ada itu sebenarnya ada, yaitu angka 1. 1. Ya, di sini 1. Sebenarnya ada angka 1. Paham enggak di sini? Kalau tidak ada angkanya itu bukan 0, tetapi sebenarnya 1. Oke. Kalau untuk koefisien x pada persamaan kedua, berapakah angkanya? Persamaan kedua, koefisien x-nya berapa? 2. 2. Ya, benar. Bisa ya? Nah, sekarang ini koefisien y pada persamaan yang pertama, pada persamaan 1, angka di depan y berapa? Ada angkanya tidak? Tidak. Tidak. Apakah terus tidak ada angkanya sebenarnya? Enggak ada 1. Ada 1, tetapi perhatikan ya, sama seperti x di sini itu sebenarnya ada angka 1. Tetapi hati-hati, ini sebenarnya ada angka 1 ya. Ini sebenarnya ada angka 1. Tetapi hati-hati, ini kan sebelum y ada tanda min ya, tanda kurang. Paham? Paham? Ada tanda kurang. Lihat. Nah, berarti koefisien y-nya itu bukan 1, tetapi negatif 1. 1. Paham? Jadi tanda negatifnya ditulis. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Sehingga kalau di sini koefisien y untuk persamaan kedua berapakah nilainya? Ada angkanya enggak di sini? Tidak. Tidak. Apakah terus tidak ada angkanya? Ada tidak ada nilainya? Ada enggak? Ada. Ada berapa? 1. 1? Ya, di sini angkanya 1, tetapi koefisiennya menjadi berapa? Apakah dia apa namanya? 1 saja. Koefisien y-nya berarti menjadi berapa di persamaan kedua? 1 karena di depannya ada min. Sehingga negatif 1. 1. Paham di sini? Sampai sini paham? Ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Ada konstanta. Konstanta pada persamaan 1. Ingat yang sebelah sini yang ada di tanda kanan sama dengan ini. Nah, pada persamaan 1 berarti berapa nilainya? 1. 1. Kalau pada persamaan 2 berarti berapa nilainya? 4. 4. Pahami dulu, silahkan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya sebelum saya lanjutkan. Sebentar saya scroll. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya cek sebentar. Saya cek. Misalnya nih, misalnya. Misal nih, saya tolong di saya mau buka mana buku paket matematikanya. Kalian bisa buka buku paket juga ya.
Saya misalnya punya bentar ya, sebentar. Bentuk umumnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya harus diubah jadi kayak gini ya. Harus diubah bentuk umumnya menjadi yang ini. Yang saya kotakin. Jadi yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan itu mengandung X dan Y yang ada variabelnya. Kalau tidak ada variabelnya, tidak ada hurufnya, dipindah di ruas kanan alias di tanda kanan sama dengan. Misalnya begini, saya punya gini, 2X plus 6Y min 3, misal sama dengan 0. Apakah ini sudah sama seperti bentuk umum? Sudah sama belum? Perhatikan lagi bentuk umumnya itu, perhatikan ini, untuk persamaan 1, baik persamaan 1 atau 2, yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan, itu yang mengandung X dan Y, yang mengandung variabel. Jika dia tidak ada variabelnya, pindah ke kanan, digeser ke kanan. Bisa dipahami enggak? Contoh ini. Ini yang ada variabelnya ada berapa ini variabelnya? 2. 2. Siapakah variabelnya? X dan Y. X dan Y. Ada enggak bilangan yang tidak ada variabelnya di sebelah sini? Ada yaitu negatif 3. Sehingga ini kamu ubah dulu. Gimana mengubahnya? Yang ada variabelnya biarkan ada di kiri. Berarti 2X pindah tidak? 2X pindah enggak? Tidak ya, tetap 2X. 6Y pindah tidak? Tidak. Tidak, berarti menjadi plus 6Y min 3. Pindah enggak? Pindah ke kanan. Karena dia pindah ke kanan, tadinya negatif, dia menjadi positif, sehingga dia menjadi begini. Paham? Kalau saya tanya sekarang, koefisien X nilainya berapa? 2. 2. Koefisien Y nilainya berapa ya? 6. Konstantanya berapa? 3. 3. Bukan min 3 lagi ya. Konstantanya 3 karena disesuaikan ke bentuk, ini sesuai bentuk umum. Jadi semua diubah ke bentuk umum dulu. Sampai di sini paham? Paham. Nanti kalau ada persamaan lagi, tinggal diubah menjadi ini, apa namanya, seperti bentuk umum. Yang ada variabelnya taruh di kiri sama dengan. Yang tidak ada variabelnya taruh di kanan sama dengan. Oke? Paham? Paham. Nah, selanjutnya kita ke sini dulu. Sebenarnya kemarin ada videonya ya. Kalau kalian belum paham pun bisa mengulang replay video yang kemarin di-share di GCR. Diulang-ulang saja. Insya Allah paham. Kalau nggak paham, jangan menyerah. Terus yang kedua, penyelesaian SPLDV. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian SPLDV? Itu artinya adalah, pakai merah lagi. Mencari nilai dari variabel yang sesuai persamaan. Maksudnya apa? Nah, contoh ini, misal contoh ini ya tadi, yang X min Y sama dengan 1, tadi yang soal tadi mana? X min Y sama dengan 1, 2X min Y sama dengan 4. 2X min Y sama dengan 4. Pertanyaan saya, variabelnya apa? X dan Y. Oke,
Kalau misalnya di sini Peggy, Peggy berarti variabelnya bukan x, y lagi, tetapi Peggy. Paham? Ya, tergantung. Terserah pembuat soal itu tidak harus x, y. Tapi yang sering itu pakai x, y. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya dengan koordinat kartesius. Ya, yaitu sumbu x dan sumbu y. Oke, lanjut. Karena ini x dan y, variabel x dan y, kamu itu kalau disuruh penyelesaian, mencari penyelesaian, artinya kamu diminta untuk mencari nilai x itu sama dengan berapa, y-nya itu sama dengan berapa gitu. X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Nih ya, perhatikan X-nya di depan angka X ini ada koefisiennya enggak ini? Di depan X-nya ini. Ada angkanya enggak? Enggak ada. Enggak ada, berarti sebenarnya angka berapa? Satu. Jadi ubahlah itu nanti sampai ketemu 1X. Sampai ketemu angka berapa? Satu X. Kalau belum 1X berarti itu belum penyelesaian. Termasuk ini 1Y. Sehingga nanti bisa dituliskan X-nya berapa, Y-nya berapa. Misal X-nya -2. Ini example, X-nya -2, Y-nya 3. Berarti penyelesaiannya itu, himpunan penyelesaiannya itu -2,3. Enggak. Kenapa? Karena ditulis X dulu baru Y dulu kayak gitu. Ini himpunan penyelesaian. Paham? Jadi kalau variabelnya X dan Y berarti kamu itu disuruh mencari nilai 1X itu sama dengan berapa, 1Y sama dengan berapa. Kalau misalnya variabelnya bukan X dan Y, berarti kamu itu diminta mencari nilai dari variabel itu. Misal ini M dan N, berarti kamu disuruh, misal ini M2M-3N sama dengan 1. Terus ini misalnya berapa ya? Misalnya ini -3N plus 2+4N sama dengan -2. Pertanyaan saya, variabelnya apa? Variabelnya apa? M dan N. Nah, berarti penyelesaian itu artinya kamu diminta untuk menentukan M-nya sama dengan berapa, N-nya sama dengan berapa. Apa sehingga nanti penyelesaiannya itu di sini adalah M, N, tergantung yang kamu temukan M-nya berapa. Misalnya M-nya di sini 2. Ya udah 2, terus N-nya 1 berarti begini, HP-nya itu begini. Paham? Tentukan penyelesaian, paham? Jadi menentukan nilai dari variabel. Kalau keliru gimana? Ini, angka ini, kalau dimasukkan ke sini, angka ini ya, misal nih, 2,1, kalau dimasukkan ke sini, ke persamaan yang ini, dua persamaan ini, hasilnya harus tepat. Itu namanya penyelesaian, harus sesuai, harus tepat. Contoh, ini ya, ini saya tadi ngarang sih ya. Misal nih, ketika M-nya diganti 2. Ini kan M-nya 2. N-nya 1 ya. Iya enggak? Di sini contoh aja nih, contoh. Bisa dilihat enggak? Halo. Ya. Oke, di sini yang saya contohkan HP-nya kan penyelesaiannya itu, HP itu apa? HP itu himpunan penyelesaian. Saya tulis dulu daripada bingung. Himpunan penyelesaian atau solusi. Bisa juga namanya
solusi. Tentukan solusi dari SPLDV. Nah, itu sama yang bilang penyelesaian. Di sini nilai M-nya berapa? Yang di ini? Berapa M-nya? Dua. N-nya? N-nya? Satu. Nah, masukkan aja, coba aja dicek. Cek ke persamaan ini, 2M min 3N. Ketika M-nya diganti 2, N-nya diganti 1, benar nggak hasilnya 1 dimasukkan? Nanti kalau misalnya kamu sudah sudah menentukan penyelesaiannya untuk ngecek. Nah, cek. M sama dengan 1, M sama dengan 2, N sama dengan 1. Coba masukkan. 2M dikurangi 3N sama dengan 1. 2 kali M-nya 2 gitu ya, diganti. Dikurangi 3 kali N-nya berapa? 1. Ini dicek ya, apakah sama dengan 1? 2 kali 2 berapa? 4. Dikurangi 3 kali 1 berapa? 3. Apakah sama dengan 1? Iya. Iya, ini sama dengan 1 berarti benar ya? Iya. Nah, benar. Tetapi ini belum enggak cukup. Enggak cukup membuktikan hanya pada satu persamaan. Dia harus dibuktikan pada semua persamaan. Kan di sini persamaannya ada berapa? Di sini persamaannya ada berapa? Ini ada berapa nih? 2. Kamu membuktikannya baru di persamaan yang pertama. Berarti buktikan juga di persamaan yang kedua. Harus benar. Sesuai ini sesuai semua persamaan. Nah, persamaan kedua tadi kan min 3M ditambah 4N sama dengan min 2. Ayo kita cek. Gantilah M-nya dengan 2. Berarti min 3 kali 2 ditambah 4 kali berapa? 1. Kali 1, betul. Dari mana ini loh? Kok itu dapat dari mana, Bu? Dari ini loh. Dari nih. Ini loh, kita mau ngecek ini. Masukkan ke sini juga, masukkan ke sini. Nah, udah? Saya lanjutkan. Saya hapus dulu bentar ini. Oke. Apakah ini sama dengan min 2? Dicek. Min 3, kalau dikalikan 2 berapa? Negatif 3 kali 2? Negatif 6. Negatif 6. Ditambah 4 kali 1 berapa? 4. Negatif 4 ketika ditambah negatif 6 ketika ditambah 4 hasilnya berapa ya? Negatif 2. Nah, ternyata kan hasilnya negatif 2. Berarti ini benar nggak? Benar. Nah, ini benar. Oh, ternyata M sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Ketika dicek, kedua persamaan ini bernilai benar. Semuanya benar. Kalau ada salah satu saja yang salah, tetapi yang satunya benar, berarti itu bukan penyelesaian, bukan solusi. Jawabanmu berarti masih belum benar. Gitu. Jadi ketika nanti kok kamu misalnya mengerjakan ya, udah ketemu nih solusinya, X-nya ketemu, Y-nya ketemu, tetapi ketika saya cek, saya mau ngecek nih, aduh benar nggak ya jawaban saya gitu. Kamu nggak usah tanya temenmu, nggak apa-apa. Nggak usah tanya gurumu dulu, nggak apa-apa. Cek aja sendiri. Masukkan ke semua persamaan, itu nilainya harus benar. Harus benar. Gitu. Paham ya? Bisa saya lanjutkan atau ada yang mau tanya dulu? Kita dilanjutkan ya, sepertinya ya. Ada yang mau tanya? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga, tadi kan kita mau belajar ada 4 nih ya, yang mau kita pelajari.
sudah sampai penyelesaian SPLDT. Yang ketiga, metode penyelesaian SPLDT. Apa itu? Metode penyelesaian SPLDT, ini kita akan, ini kemarin sudah disampaikan, ada dua yang sudah disampaikan di GCR. Tetapi metode penyelesaiannya itu sebenarnya ada empat. Bisa memakai metode grafik, alias kamu gambar grafik, tetapi ketika gambar grafik ini, memang agak rumit ya, karena kadang kita kalau gambar itu tidak benar, iya enggak? Kadang enggak benar, jadi gambarnya bisa jadi salah. Kenapa? Karena caranya ini pertama, memang caranya itu pertama adalah harus menggambar dulu. Jadi pertama itu harus gambar grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius dengan rapi. Kalau enggak ya bisa keliru. Gambarnya gimana? Ada di video kemarin, silahkan kalian buka kembali. Tetapi syaratnya untuk gambar grafik, menggambar. Ini kan persamaan linier, nanti bentuknya garis lurus. Persamaan linier butuh berapa titik? Kemarin yang sudah KBM dengan saya sudah PTM untuk gambar garis. Ini bentuknya garis. Butuh berapa titik ya? Yang sudah minimal berapa titik? Minimal 2. Minimal 2 butuh minimal 2 titik. Jadi sebenarnya ketika ada persamaan misal tadi X min Y sama dengan 1, kamu cukup mencari 2 titik. 2 titik koor di. Nah, gimana cara gampangnya? Gini nih cara gampangnya, tak kasih tahu. Buat gini. Ini X, ini Y. Kenapa? Karena variabelnya X dan Y. Paling gampangnya, tapi ini paling gampang ya, paling gampangnya, ketika X-nya, contoh, ketika X-nya 0, berapa Y-nya? Nih, X sama dengan 0. Berarti 0 dikurangi Y sama dengan 1. Kan kita mau mencari Y-nya berapa? Di sini, ketika X-nya 0, apakah harus 0, Bu? Tidak harus 0, tetapi kenapa pakai 0? Karena gampang. Kalau X-nya diganti 0, kamu nggak ngitung yang ribet. Boleh nggak kalau X-nya diganti 3? Boleh. Boleh nggak kalau X-nya diganti 5? Boleh. Boleh nggak kalau X-nya saya mau nyobanya negatif 2? Boleh. Berapapun boleh. Tapi paling gampang itu ganti 0. Nanti nyoba juga untuk titik yang selanjutnya. Jadi gini, mau 2 titik. Kan mau 2 titik. Ini saya buat ini aja deh. Nah, koordinatnya ini kan X, Y. Nah, ini titik yang pertama. Ini titik yang kedua. Caranya gimana? Saya ulangi. X-nya pakai 0 dulu, nanti dicari Y-nya berapa. Kalau sudah, gantian Y-nya yang 0, nanti X-nya berapa. Terus nanti pasangannya didapatkan. Sekarang pertama, ketika X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, kan persamaannya X kurangi Y sama dengan 1. Berarti X-nya diganti dengan 0. Paham? Ini. Saya tulis lagi, kayaknya kalian bingung. Ini saya hapus. Maaf. Salah. Saya hapus saja bentar ya. Bentar. Salah. Ini aja deh saya coret. Coret kalau kalian bingung. Nah, sekarang gini. Kan tadi kita mau mencoba ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0. Ini 0, Y-nya berapa ya? Gitu. Nah, kita coba. Ketika X sama dengan 0, kita masukkan. Kan persamaannya itu X min Y sama dengan 1.
Berarti karena X sama dengan 0, X-nya diganti dengan 0. Dikurangi Y sama dengan 1. Ini 0 dianggap nggak ada. Ya kan? Sama aja nggak perlu ngitung kan? Makanya enak ketika diganti 0. Berarti ini 0 boleh nggak ditulis. Sehingga di sini tinggal min Y sama dengan 1. Paham sampai sini? Apakah terus ini sudah ketemu bahwa Y-nya itu 1? Apakah min 1 itu boleh ditulis di sini? Apakah 1 ini boleh ditulis di sini, boleh nggak? Boleh nggak? Yang diminta itu Y apa min? Y di sini. Nih. Y. Lah ini min Y apa Y? Y. Min Y berarti belum selesai. Maka yang di sini itu harus diubah menjadi Y sama dengan. Kalau min Y itu sama dengan 1, berarti kalau Y sama dengan berapa? Min 1. Kenapa? Karena ini masing-masing dikalikan negatif 1. Sehingga di sini ini adalah negatif 1. Ketika X-nya 0, ketika X-nya 0, Y-nya negatif 1. Ini dimasukkan di sini nih loh. Nah, sehingga sini koordinatnya menjadi berapa? Koordinatnya itu menjadi 0, X-nya kan 0, min 1. Nah, dapat 1 titik. Nanti ditulis dapat 1 titik. Kan harusnya 2 titik. Yuk, cari lagi. Ketika gantian ini, tadi yang 0 itu X-nya. Sekarang yang 0 diganti siapa? Kan tadi yang 0 itu X. Sekarang yang 0 diganti Y. Nah, ketika Y-nya 0, berarti berapa ya nanti X-nya? Nah, persamaan X min Y sama dengan 1. Nah, Y-nya 0, berarti X-nya berubah enggak? X-nya tetap X. Kan yang berubah hanya Y ini. Ini kita udah enggak mikir yang persamaan tadi. Kita ganti lagi nih. Berarti Y-nya diganti dengan berapa? Min 1. Bukan. Yang ini nih. No. Ini udah beda lagi. Ini udah tadi yang ini udah selesai. Yang tadi udah selesai. Ini udah selesai masuk ke titik sini. Ini kan untuk mencari titik 1. Sekarang untuk mencari titik 2. Udah enggak mikir yang titik 1 tadi ya. Udah ganti. Udah enggak mikir yang titik 1. Karena titik 1 udah ditemukan. Yaitu 0 dan negatif 1. Sekarang kita ke titik kedua. Saat Y sama dengan 0, kan persamaannya X min Y sama dengan 1. Saat Y-nya 0, maka gantilah semua Y dengan 0. Sehingga kalau X diganti tidak? Enggak. Nah, berarti X tetap ditulis X dikurangi Y. Nah, ketemu Y, berarti Y-nya diganti tidak? Ganti enggak? Ganti dengan 0 dari mana? Ini loh, nih. X kurangi 0 sama dengan 1. X dikurangi 0 itu berarti sama saja dengan X. 0-nya enggak ada pengaruhnya, ya enggak? Sama dengan 1. Nah, didapat nih. Udah titik 2 ternyata dapat. Ketika Y-nya 0, ternyata X-nya didapatkan berapa? 1. Tulis di sini, 1. Sehingga pasangannya itu kan, kalau titik itu kan X, Y. Titik itu kan X, Y. Nah, berarti di sini nanti dituliskan. X-nya berarti berapa? Ini udah dapat X-nya 1, Y-nya
Nol. Nah, kamu dapat 2 titik kan? Ini udah dapat 2 titik. Titik 1 itu 0,-1. Gambarlah di koordinat kartesius nanti, misalnya 0,1. 0,-1 berarti di sini. Titik 2 1,0. Ini kan titik 2 ini 1,0 di sini. Nah, kalau sudah kamu hubungkan pakai garis. Ini saya enggak pakai penggaris ya. Begini. Ini adalah persamaan pertama. Nanti kamu gambar tuh persamaan kedua. Misal ada persamaan kedua nanti berapa? Kan tadi SPLDV ini saya kan baru nyontohin satu persamaan. Kamu gambar juga persamaan kedua, cari kayak gini, digambar. Nah, kalau udah digambar dua-duanya, nanti ada yang namanya titik pertemuan. Pertemuan. Titik pertemuan. Contohnya misal gini loh, ini garis, garis pertama. Ini garis kedua, set. Ternyata garis kedua gini. Nah, ada titik pertemuan nggak? Ada titik potong nggak di sini? Ada. Lihat nggak? Ini kan? Ini kan titik potongnya nih. Ya. Nah, ini nanti koordinatnya berapa? Ini berapa di x, y-nya berapa nih? Inilah dia yang dinamakan dengan solusi atau HP, himpunan penyelesaian. Jadi kalau metode grafik, HP-nya itu adalah titik potong. Ini adalah titik potong. Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan. Nanti kalian tinggal apa namanya membuka lagi. Titik potongnya nanti dicari di sini. Misal kok di sini saya gambar grafik ini ya. Mana ya? Nih, misal yang kedua misal gini. Berarti titik potongnya itu yang ini. Nih. Berapa koordinatnya? X-nya adalah ini pas di angka berapa X-nya? 2. 2. Y-nya berapa? 2. Nah, ini solusinya gitu. Kalau metode grafik. Tapi repotnya adalah harus gambar dulu. Dan anak-anak itu tidak selalu bisa gambar. Itu permasalahannya. Tapi yang penting kamu tahu saja dulu. Oke, lanjut. Ini metode substitusi. Yang kedua itu ada namanya metode substitusi. Ini adalah artinya substitusi itu adalah mengganti. Mengganti, diganti. Langkahnya. Sekarang kita ya berubah ya. Tadi grafik nanti dipahami lagi. Sekarang lanjut ke substitusi. Kemarin sudah dijelaskan. Saya tidak akan menjelaskan ini. Ini hanya mengingatkan ini saja karena saya sebenarnya mau menjelaskan yang ini, eliminasi. Nah, ini ya. Yang substitusi, saya ulangi sebentar. Langkahnya pertama, ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Artinya kamu memilih. Memilih dulu mau dijadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Contoh, tadi X min Y sama dengan 1 dengan 2X min Y sama dengan 4 apa ya? Ini kan? Nah, ini. Maka, kan ini persamaannya ada 2 ya. Ada 2. Langkah 1, ubah menjadi X dulu. X sama dengan atau Y sama dengan. Kamu boleh milih dari persamaan 1 atau persamaan 2. Kalau ibu akan memilih persamaan 1. Kenapa? Karena di sini sudah ada yang X saja atau Y saja. Sehingga lebih mudah. Kalau persamaan 2, ini ada yang koefisiennya 2. Jadi nanti pusing lagi. Jadi kalau saya milih yang diubah itu persamaan 1. Persamaan satunya saya milihnya gini. Kan X min Y sama dengan 1. Agar menjadi X sama dengan, gimana caranya? Nah, ini saya ubah gini. Yang di ruas kiri itu pokoknya hanya ada X. Hanya ada 1 X. Selain dia harus dipindah ke kanan.
harus dipindah ke tanda kanan sama dengan. Artinya di sini yang ada di tanda di sebelah kiri sama dengan itu kan ada X dan Y ya. Ya enggak? Nah, ubahlah yang di sebelah kiri sama dengan itu hanya X. Maka selain X pindah ke kanan. Berarti yang pindah siapa? Y. Nah, X-nya pindah enggak? Enggak. Enggak, berarti biarkan X sama dengan gitu. Y-nya itu kan negatif Y. Ya enggak? Y. Nah, ketika dia mau dipindah ke kanan, ketika Y-nya mau dipindah ke kanan, berarti apakah dia tetap negatif Y begini? Tidak. Tidak, menjadi apa? Y. Y, benar. Menjadi Y, benar. Ini saya hapus. Salah klik. Saya hapus, saya ulangi. Berarti, nah, berarti Y-nya yang tadinya negatifnya menjadi Y. Terus ingat, di sebelah kanan ini masih ada ya, angka 1. Jadi tetap ditulis 1. Tapi 1 itu positif atau negatif ya? Positif. Positif. Jadi kamu tulis dia 1. Karena positif berarti ini plus 1 begitu. Boleh enggak Bu kalau nulisnya enggak kayak gini? Misal X sama dengan 1 plus Y. Boleh, ini sama saja. Kan satunya tetap di kanan. Jadi saya tulis dulu 1. Nah, karena Y-nya pindah, ke sini, berarti ini menjadi nih plus Y. Sehingga ini didapatkan ini. X sama dengan Y plus 1 atau X sama dengan 1 plus Y. Ini sama saja. Nah, ini langkah 1. Kalau sudah, nanti kalau sudah ketemu, masukkan langkah kedua. Masukkan hasil tersebut ke persamaan lain. Nah, ini tadi kan didapat dari persamaan 1 ya, ketemu ini. Langkah 1. Langkah kedua, masukkan ini ke persamaan lain, yaitu ke persamaan 2. Kenapa? Karena tadi yang diubah diganti itu adalah persamaan 1. Kalau tadi kamu mengubahnya persamaan 2, berarti kalau sudah ketemu hasilnya, dimasukkan ke persamaan 1. Itu kalau yang diubah kok persamaan 1, nanti dimasukkannya ke persamaan 2. Tapi kalau yang diubah persamaan 2, yang nanti kalau sudah ketemu dimasukkan ke persamaan 1. Tuh, bisa dilanjutkan? Nah, kan didapatkan X sama dengan 1 plus Y tadi ya. Disuruh memasukkan ke persamaan 2, yaitu 2X min Y sama dengan 4. Artinya apa? Ini artinya disubstitusi. Ulangi. Artinya ini tetap. Saya mau hapus kok nggak jadi. Oh, udah. Ya, yang di rumah. Bentar ya. Penanya. Aduh, kok jadi ini? Kok belum bisa ya? Bentar ya, penanya bermasalah nih punya saya. Nah, udah. Saya ulangi, ini maksudnya disubstitusi. Setiap kamu ketemu X di persamaan 2,
substitusilah atau gantilah x dengan 1 plus y. Nah, di sini persamaan 2 itu ada 2x min y sama dengan 4. Ketika ketemu x, gantilah x itu dengan 1 plus y. Sehingga di sini nulisnya 2 kali x. X-nya ganti dengan 1 plus y. Ingat, ini sudah diganti. Nih, terus dikurangi y sama dengan 4. Terus ini kamu kalikan. Ingat, mengalikan pelangi. Pelajaran pas 7. Ini dikalikan, ini kalikan. Sehingga ini menjadi 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali y hasilnya 2. Y, tandanya positif atau negatif? Positif. Positif. Dikurangi y sama dengan 4. Sampai sini paham? Ini dilanjutkan nih, saya melanjutkan. Nah, kalau sudah dihitung. Yang sama-sama y jadikan 1, dekatkan. Yang tidak ada gabung dengan, tidak ada y-nya gabung dengan yang lain. Sehingga ini biar kamu nggak bingung, duanya pindah ke kanan. Berarti yang di sini tetap 2y dikurangi y sama dengan 4. Duanya ini pindah ke kanan menjadi kurang 2. Nah, sekarang tinggal ngitung 2y min y. Sebenarnya di depan angka y ini angka berapa ya? 1. Sehingga 2y kurangi 1y sama dengan y, alias 1y, 2y, 2y kurangi 1y itu sama dengan 1y. 1y itu angka satunya nggak usah ditulis. Nah, 4 kurangi 2 hasilnya adalah 2. Oh, ketemu nih, ternyata y-nya sama dengan 2. Tapi kan kamu baru ketemu y. Hanya baru ketemu y. Yang namanya solusi itu ingat harus x dan y. Baru ketemu y. Lah terus gimana? Ya cari x-nya dong. Nah, cari x-nya gimana? Pakai langkah ketiga. Langkah ketiganya ini. Lakukan lagi hingga menemukan semua variabelnya. Kan baru ketemu variabel y. Sehingga kita mau mencari variabel x, nilainya berapa, dari mana. Nah, dari ini y sama dengan 2 tadi dimasukkan ke x sama dengan 1 plus y, dimasukkan ke sini. X 1 plus y itu dari mana? X sama dengan 1 plus y ini tadi itu loh. 1 plus y boleh, y plus 1 juga boleh, sama aja tadi ya. Nah, sehingga saya turunkan lagi. Sehingga ini x-nya sama dengan 1 ditambah berapa? 2. Ini loh, ini kan y sama dengan 2 dimasukkan ke sini. Sehingga didapatkan x-nya sama dengan berapa nih? 2. Tiga. Nah, udah ketemu nih x-nya 3. Oke, berarti solusinya udah ketemu belum? Udah ketemu semua belum? Udah. Nah, x-nya berapa? X-nya ternyata 3. Y-nya sama dengan 2. Sehingga solusinya itu, solusinya ini, atau boleh juga dituliskan HP sama dengan kurung kurawal ini. X-nya dulu, X-nya berarti 3,2. Ini solusinya, boleh juga dituliskan kayak gini. X sama dengan 3, Y sama dengan 2 boleh. Atau ditulis HP, himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Tapi di dalam tanda kurung kurawal, bukan kurung buka, kurung tutup.
Itu metode apa namanya? Substitusi. Mengganti. Tapi syaratnya langkah pertama harus dijadikan 1x sama dengan berapa atau 1y sama dengan berapa. Boleh 1x, boleh 1y. Terserah. Nah, sekarang ini saya mau ke metode ini, eliminasi. Ini sebenarnya ya, tapi yang utama sebenarnya ini. Karena yang sering itu gini. Perhatikan ini, metode eliminasi. Nanti di video juga bisa kalian lihat lagi. Langkah-langkahnya ada 3. Ada 4 ya di sini. Letakkan. Sebentar, sebelum ke langkah-langkah. Saya mau bilang ini. Metode eliminasi ada soal contoh. Tentukan solusi. Berarti sama saja mencari himpunan penyelesaian. Solusi dari persamaan ini dan ini. Nah, persamaannya kan ada 2. Ada 2 nih. Ya kan? Nah, langkahnya gimana? Langkahnya ini. 1. Letakkan kedua persamaan ke dalam urutan yang sama. Maksudnya apa? Kalau nulisnya yang di depan X dulu, baru Y, yang nulisannya nanti yang persamaan kedua X dulu, baru Y. Contoh gini, misalnya, misal ada gini deh. Misal saya soalnya min Y plus X sama dengan 1 dengan 2X min Y sama dengan 4. Perhatikan ini, apakah untuk persamaan 1 dan 2 urutannya sudah sama? Belum. Kalau yang pertama, yang di depan itu variabel Y atau X ya? X. Persamaan 1 ini, persamaan 1 yang ini. Yang di depan Y atau X ini? Y. Y. Baru yang kedua X gitu kan, selanjutnya X. Tapi persamaan kedua, X dulu baru Y. Berarti tidak sama urutannya, ya kan? Nah, ini harus disamakan dulu, ini diubah. Semua sudah di ruas kiri, iya, tetapi urutannya tidak sama. Jadi ada dipindah aja tanpa berubah tanda. Berarti X-nya taruh di depan, karena dia positif, karena ini X-nya sebenarnya positif, berarti tetap ditulis X. Terus, di sini Y-nya itu kan negatif nih. Dia digeser, tapi tidak pindah ruas, tidak melewati tanda sama dengan. Berarti dia tetap min Y, gitu. Sama dengan 1. Yang ini tidak perlu diubah karena urutannya sudah X dulu baru Y. Sehingga tulis lagi 2X min Y sama dengan 4. Nah, kalau udah kayak gini, urutannya sudah sama belum? Urutan sama belum? Sudah ya? Karena X dulu baru Y. Nah, sampai di sini udah paham? Saya lanjutkan kalau sudah. Ini sebentar lagi saya zoom ini. Kelas 9. Apa? Terus. Enggak, Pak, PJJ. Langkah kedua. Samakan koefisien salah satu variabel. Lagi zoom. Ya, variabel X. Yang langkah kedua, samakan koefisien salah satu variabel. Variabelnya tadi itu kan X dan Y. Saya tanya lagi, berapa koefisien dari X di sini? 1. Kalau di sini? 2. Beda atau sama? Beda. Beda kan? Oke, yang X koefisiennya beda. Yang ini, kalau Y koefisiennya berapa ya? Min 1, oke, pinter. Terus yang kedua di sini, koefisiennya berapa ya? Min 1. Sama enggak?
sama. Nah, kalau sudah ada yang sama itu kamu beruntung. Berarti kamu udah nggak perlu menyamakan lagi. Ada yang sama kok. Kan di sini koefisien salah satu variabel. Boleh X-nya, boleh Y-nya yang sama. Kebetulan di soal ini koefisien Y-nya sudah sama, yaitu negatif 1. Berarti langkah 2 sudah bisa kita lewati karena sudah ada variabel yang koefisiennya sama, yaitu variabel Y. Nah, kalau belum ada yang sama, nanti harus disamakan. Gimana caranya? Nanti dulu. Sekarang kita nyoba yang Y dulu. Kan langkah 2 sudah ini, sudah disamakan ya, udah lewat. Sekarang langkah 3. Eliminasi variabel yang koefisiennya sudah sama. Yang koefisiennya sudah sama. Dengan cara apa? Menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Nah, ini gimana? Saya tuliskan nih. Langkah kedua. Yang ketiga. X min Y sama dengan 1. Di sini 2X min Y sama dengan 4. Yang sama koefisiennya itu kan Y ya. Sama-sama negatif 1. Negatif 1, terus negatif 1. Mau dieliminasi. Eliminasi itu artinya apa? Hilangkan. Hilangkan atau menjadi nol. Paham enggak? Jadi negatif 1 dengan negatif 1 agar nol, kira-kira diapakan? Apakah ditambah? Benar enggak? Negatif 1 kalau ditambah negatif 1, nol bukan? Nol bukan? Hutang 1, hutang lagi 1. Apakah terus hilang hutangnya? Halo. Ya, Bu. Negatif 1 kalau ditambah negatif 1 itu sama dengan 0 bukan? Bukan. Nah, berarti ini bukan ditambah, tapi negatif 1 itu harus dikurangi dengan negatif 1. Kok bisa? Apakah ini 0? Iya, kenapa? Karena ini negatif 1 itu ini kurang ketemu negatif kan, jadinya positif, ya enggak? Hutang 1 dibayar 1, sehingga hasilnya 0. Paham sampai sini? Paham. Nah, maksudnya apa? Ketika koefisiennya ini sudah sama, jika tandanya itu sama-sama negatif, tanda sama, misalnya sama-sama negatif, sama-sama positif, misalnya gini ya, negatif-negatif, atau tanda sama, positif dengan positif, negatif 1, positif 1, caranya ini nanti dikurangi. Dengan dikurangi. Tapi kalau tanda beda, misalnya yang satu itu negatif, yang satu positif. Atau bisa juga tanda beda, misalnya yang satu positif, yang satu negatif. Ini nanti caranya bukan dikurangi, tapi ditambah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya tulisannya. Nah, ditambah. Gimana? Ini biar bisa. Artinya ini tandanya tadi sama kan? Negatif 1 dengan negatif 1. Berarti ini nanti dikurangi. Ini dikurangi. Bersusun ke bawah. Ingat di sini. Saya tuliskan lagi. Di sini ini 1. Di sini negatif 1. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini dulu. X dulu. 1x dikurangi 2x.
perhatikan x dulu ya, kita x dulu. 1x dikurangi 2x, hasilnya berapa? Minus x. Minus 1x ya, minus 1x. Nah, sehingga di sini tulis minus x alias minus 1x. Angka satunya nggak usah saya tulis, boleh ya? Sudah sampai sini paham? Sekarang kalau sudah ganti ke y, fokusnya ke y nih. Negatif 1y dikurangi negatif 1y. Tadi kan kalau negatif 1 kurangi negatif 1 hasilnya jadinya 0 kan? Sehingga di sini nulisnya plus 0y. Tapi 0y ini karena 0 tidak usah ditulis, enggak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis juga boleh. Sehingga biarkan dia 0y. Terus sama dengan nih, sekarang fokus yang ini. 1 kurangi 4 berapa? 3. 3? 3. 1 dikurangi 4. Hasilnya? 3. 3? Masa sih? Minus 3. Ah, 3 apa minus? Minus 3. Jadi 1-1. X dulu. X kurangi X. Kalau dikurangi. Kalau sudah... Y kurangi Y, kalau sudah koefisien konstanta kurangi konstanta. Ini saya menjelaskan audio video karena kalian tinggal nyimak nanti cepat. Tapi ini karena bisa saya jelasin pelan-pelan karena mungkin ada yang tidak langsung paham gitu ya. Nah, kalau sudah ini tadi kan yang kenal Y itu sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan dihilangkan, dieliminasi. Sehingga ini nanti nulisnya gini. Min X ini hilang sama dengan negatif 3. Apakah ini sudah solusi? Belum. Belum, karena X-nya masih negatif. Sehingga ini diubah menjadi X. Sama dengan berapa ya? 2. Kalau min X sama dengan min 3, berarti kalau X sama dengan berapa ya? 2. 3. Nah, ini solusi sudah ketemu 1 nih, x-nya 3. Paham sampai sini? Ketika mau mencari x yang dieliminasi berarti y. Ketika mau mencari x, nilai x yang harus dihilangkan, yang harus dieliminasi. Ketika mau nyari x yang harus dihilangkan, yang harus dieliminasi adalah y. Sehingga y-nya itu harus disamakan dulu. Tapi kalau kita mau mencari nilai y yang harus dieliminasi itu x. Contohnya gimana nih? Itu kan baru solusinya baru x nih, padahal kita solusi itu harus x dan y. Nah, sekarang kita mau mencari nilai y. Kalau mau mencari nilai y, maka siapa yang dieliminasi? X. X. Syaratnya koefisien x harus sama atau minimal sama angkanya, beda tanda nggak apa-apa. Saya tulis lagi, x min y sama dengan 1. 2, x min y sama dengan 4. Di sini kita mau eliminasi x, syaratnya koefisiennya harus sama. Apakah di sini koefisien x sudah sama? Belum. Belum kan? Kenapa? Karena di sini koefisien x-nya ini berapa nih? Satu. Ya, di sini koefisien x-nya itu adalah 1. Berarti belum sama. Maka disamakan dulu. Gimana caranya? 1 dan 2 agar sama dibuat KPK-nya. Cari KPK antara 1 dan 2. Kelipatannya yang sama yaitu 2. Caranya gimana? Yang di sini persamaan 1, angka 1 ini harus menjadi 2. Caranya dengan apa? Kalikan 2.
KPK dari 1 dan 2 itu adalah 2. Dari mana? Coba kelipatan 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kelipatan 2, 2, 4, 6 SD nih ya. 8, 10, dan seterusnya. KPK-nya kan ini nih yang sama nih. Ah, berarti jadikan 2. Gimana 1 agar jadi 2? Kali 2. Tapi yang 2 ini karena udah jadi 2, berarti enggak usah dikalikan berapapun, cukup kalikan 1 alias tidak berubah. Bu, kalau misalnya koefisiennya misal ya. Ini coba buat nyoba nih. Bentar, reset. Kita coba ya. Kalau misalnya koefisiennya KPK dari 2 dan 3, berapa ya? KPK 2 dan 3 itu berapa? Kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau 3 itu 3, 6, 9 dan seterusnya. Nah, ini yang sama kan berarti ini KPK-nya itu adalah 6. Iya kan? Nah, caranya berarti 2 agar menjadi 6 nanti dikalikan 3. 2 ini agar jadi 6 kalikan 3. Kalau 3 agar jadi 6 dikalikan berapa? Kalikan berapa? 2. Itu nanti, ini nanti contoh. Nah, sekarang ini kita fokus ke sini lagi. Di sini kan persamaan 1 semua kalikan 2, sehingga semua persamaan ini harus dikalikan 2. Ya, minta satu, dulu. 1x. Minta. 1x. Di lemari itu. Di atas. Bukan itu, di bawah tuh. Yang halo, ada masker. Halo. 1x kali 2, ini kali 2, semua kali 2. Semua ya, tidak hanya 1x nanti akhirnya. Halo, ada yang ngomong? Ada yang sedang ngomong ya? 1x kali 2 berarti jadinya 2x. Min 1y kali 2 jadinya -2y. Terus 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, semuanya kali 2. Jadi yang dikalikan 2 akhirnya kalau sudah ditulis semua yang dikalikan 2 itu adalah ini satu persamaan, tidak hanya x-nya. Kalau sudah, sekarang persamaan kedua. Ini 2x min y min sama dengan 4 kali 1, apakah berubah? Enggak ya, ini berarti jadinya 2x min y sama dengan 4. Nah, sekarang ini kira-kira dikurangi atau ditambah ya. Yang sama koefisiennya siapa? X. X. Itu kan 2X dan 2Y. 2X dan 2Y. 2X dan 2X. Biar 0 dikurangi apa ditambah ya? Kurang. Dikurangi. Iya, karena kan tadi saya sudah menuliskan kan. Kalau tandanya sama, positif-positif dikurangi. Kalau tandanya sama juga, misal negatif-negatif dia dikurangi. Tapi kalau tandanya beda, dia ditambah. Nah, berarti ini dikurangi. Bentar. Bentar ya. Nah, ini sekarang dikurangi. Aduh, penanya error lagi. Nah, sekarang dikurangi. Dikurangi, berarti 2x kurangi 2x kurangi 2x sama dengan 0x. Boleh ditulis, boleh tidak? Negatif 2, negatif 2y dikurangi negatif y. Hasilnya berapa? Jadinya negatif 2y ini menjadi tambah 1y. Iya kan? Ini kan berubah nih.
menjadi plus 1. Nah, negatif 2 ditambah 1 berarti berapa? Hutang 2 dibayar 1 jadinya? Hutang 1. Hutang 1 Y. Nah, berarti di sini min 1 Y hasilnya. Sama dengan 2 kurangi 4 berapa ya? Negatif 2. Nah, ini tidak tidak ditulis boleh, sehingga di sini nulisnya negatif 1 Y, atau boleh juga ditulis negatif Y sama dengan negatif 2. Ini boleh saya tulis. Langit saya tulis. Negatif 1 Y, boleh saya tulis hanya negatif Y sama dengan negatif 2. Berarti ini belum solusi karena masih negatif. Maka Y-nya sama dengan berapa? 2. Nah, ketemu nih Y-nya 2. Sehingga ketemulah solusi nih. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk menemukan nilai variabel lain. Tadi udah. Tadi ketemunya solusinya X itu sama dengan 3, Y sama dengan 2. Ya enggak? Nah, berarti ini sebagai solusi. Kalau ditulis HP-nya berapa? HP-nya berarti sama dengan 3,2. Mau pakai metode eliminasi, mau pakai metode grafik, substitusi, ini tadi 3,2, mau pakai metode grafik, kalau gambarnya benar, nanti hasilnya akan sama, yaitu 3,2. Atau X-nya 3, Y-nya 2. Nah, karena ini waktunya udah habis, ini udah lewat, nanti metode campurannya kalian bisa melanjutkan menyimak di videonya saja ya. Saya harus ini nih, kelas 9, udah kelewat ini. Nanti setelah ini kalian bisa sambil istirahat, kalian bisa menyimak videonya biar lebih jelas. Besok hari Senin itu kan KBM dengan saya untuk kelompok B ya, PTM ya kalau nggak salah. Nah, nanti bisa tanya. Terus nanti ada tugasnya itu jam 9:30 keluarnya tadi ya. Nah, nanti kalian itu waktunya 1 minggu kok tugasnya, santai aja. Jadi silahkan kalian pahami baik-baik lagi videonya dari yang kemarin dengan yang sekarang. Insya Allah ini nanti akan saya kirimkan di BCR sore-soretan ini. Jadi seperti biasa, kalian sekarang mending melanjutkan nyimak video yang di GTR. Kalau sudah paham, silakan kerjakan tugasnya. Kalau belum paham, dipahami lagi, mengulang lagi videonya. Gitu ya, ada pertanyaan tidak? Saya udah lewat jam ini. Tidak ada ya? Tidak. Kalau nggak ada, oke. Nanti kita tutup ya PJJ Zoom Meeting kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Ya, tuh tadi ada yang mau ngomong, siapa ya? Hanya ada yang raise hand ya? Nursani mau ngomong apa? Raise hand? Kalau enggak, mungkin salah ngeklik ya dia. Oke, kalau sudah, saya tutup ya pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Yuk. Silakan saya bisa keluar.